Komunikasi antara Prabowo dengan Ketum PDIP, Megawati diprediksi semakin baik sesuai pemilu 2024. Hal itu diungkap oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Habibur Rahman, Jumat, 22 Maret 2024. Hal ini disampaikan setelah pertemuan antara Prabowo dengan Ketum Nasdem Surya Paloh. Habibur Rahman mengatakan bahwa Prabowo sangat menghormati Megawati. Hal itu diketahui setelah ia bertemu dengan Prabowo di kediaman sang Menhan. Saat itu, Habibur Rahman hadir dalam rapat internal di Kertanegara. Menurutnya, hubungan baik Prabowo dengan Megawati sudah terjalin sejak lama. Meski pernah berbeda kubu, komunikasi baik tetap berlanjut seusai penyelenggaraan pemilu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.